Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan membahas tentang Vivo. Kebetulan ada Vivo Y83, termasuk produk terbaru juga dari Vivo. Ini udah full view display dengan slogannya, dan ini ada note-nya, ada poni istilahnya ya. Lebih gampangnya. Jadi nggak usah lama-lama. Para pecinta Vivo, langsung aja kita cek. Kali ini kita cek plus unboxing. Boleh kita unboxing kali ini? Seperti apa unboxingnya? Kita unboxing secara rapi ya, jadi tidak unboxing kasar karena handphone ini sudah ada yang pesan, walaupun sudah di unboxing ada yang mau dan harganya sudah deal, jadi tidak kita unboxing kasar. Unboxing singkat, intinya adalah retailing. Jadi Anda kalau beli Vivo ini di RK Official Store, harganya Anda bisa lihat di deskripsi dan dapatnya kurang lebih seperti ini. Anda dapat sampai di rumah Anda setelah Anda pembayaran maupun pesan ke admin utama, admin area maupun sales utama, dapatnya seperti ini. Semuanya tersegel, tapi untuk kartu garansi sudah kita ambil. Dan kami jamin untuk garansinya masih belum jalan. Setelah Anda nyalakan dengan handphone plus kartu, ada pakai data, baru garansi akan jalan. Karena saat ini sudah canggih menggunakan sistem itu aja. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita unboxing. Unboxing rapi. Dari sini. Oke. Speknya dijelasin perlu nggak ya? Oke, ini jelasin ya sedikit ya. Tapi sambil kita unboxing aja, jadi biar nggak lama-lama. Sambil kita unboxing, nanti tinggal ngangkat saja. Oke, jadi ini adalah garansi resmi untuk Vivo saat ini. Alhamdulillah belum ada garansi distributor. Alhamdulillah ya, karena kalau garansi resmi, jujur aja kami lebih suka dan kualitasnya pasti lebih terjamin. Ini spesifikat dari Vivo Y83. Kita contek saja, sekarang sudah ada di sini, jadi tidak perlu repot-repot aja. Yang kurang kan kita tambah sedikit. Jadi untuk layarnya, untuk Vivo Y83 itu ukurannya 6,22 inch. Wah, sangat unik ya. Unik lah. Terus kemudian ada poninya atau note yang lebih kerennya bahas sekarang. Dan ini full view display, artinya tidak ada lagi bezel-bezel yang mengganggu kanan kiri, atas bawah yang tebal-tebal. Dan ini untuk RAM-nya sudah lumayan gede, 4GB, kemudian internal memorinya 32GB, bisa diekspansi juga sih ini. Untuk slotnya hybrid enggaknya nanti kita cek. Slotnya itu yang jelas dual SIM, cuman hybrid atau enggaknya masih belum tahu. Dan kemudian kamera belakangnya 13MP, kamera depannya ini 8MP, tidak disertakan ada face access-nya, ada fitur unggulannya, jadi bisa menggunakan mata Anda. Dan ini adalah garansi resmi, bisa dilihat langsung di sini ada petanya. Diproduksi langsung oleh PT Vivo Mobile Indonesia. Hebat ya, dia produksi sendiri. Kalau untuk si Oppo belum, hal ini sudah produksi sendiri. Jadi, tapi kurang lebih, jadi Oppo sama Vivo saudaraan saja. Untuk di Cina sendiri dia satu perusahaan aja. Itu Bubugao kalau yang lebih enaknya. Jadi kami jelaskan sedikit tuh, Vivo dan Oppo sebenarnya kalau di Cina adalah satu perusahaan, yaitu PT Bubugao, BBQ tulisannya. Jadi untuk di Indonesia marketing saja yang berbeda. Makanya Anda kalau sering melihat Vivo dan Oppo kurang lebih saja. Apalagi saat ini agak sedikit susah sekali. Jujur kami agak sedikit gimana gitu. Ada Vivo Y83, nanti ada A83 dari Oppo ya kan. Ada dari Oppo A71, di Vivo ada Y71. Jadi sedikit terpuntal-puntal. Jadi kalau ada orang order itu kita kasih harga sekian, beda lagi karena salah penyebutan gitu. Tapi ya no problem lah ya. Itulah variatif brand. Artinya kalau variatif semakin banyak, pilihan orang semakin banyak. Artinya semakin maju dan berkembang. Ya mudah-mudahan saja garansi resmi ini tidak ada garansi distributornya. Kalau untuk Oppo, hati-hati, untuk A37 sudah ada garansi distributor. Jadi devisa negara berkurang deh. Langsung kita buka. Kita bukanya agak sedikit ekstra karena kita unboxing rapi ya. Unboxing rapi seperti ini. Jadi kita membiarkan segel yang ada di bawah masih utuh. Oke. Segelnya di mana yang kami maksud? Oke, nanti akan kami tunjukkan. Setelah ini berhasil kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ekstra kerja keras. Tapi ini kami tidak mempelajari Anda untuk membuka kayak ini terus kayak gini terus dijual lagi baru ya. Karena ini saya request orang, tapi ini sama aja sih, jual baru juga belum kita aktivasi, jadi masih sebenarnya masih bisa jual baru juga sih. Oh, HP-nya nempel di sana, jadi harus kita turunkan dulu. Ya harus turun dulu posisinya. Setelah HP turun, baru kita bisa tarik. Kita turun dulu.
Boleh saya coba bikin dulu. Oh, susahnya. Jangan ditiru ya, kayak gini ya. Jangan ada tiru ya. Nah. Jadi segel yang tadi kami maksud itu di sini. Ini segelnya lagi. Saat ini sudah ada seperti ini, Oppo dan Vivo sudah mulai ada double segel. Di samping wrapping plastik ada juga di sini, dan lagi tidak kami buka. Nah, seperti ini aja. Oke, kita taruh di sini. Pastinya sebentar saya bersihin tangan karena ini sudah punya orang. Jadi dulu case sama orangnya, tiba-tiba dan pastinya akan mendapatkan seperti ini. Dalamnya ini biasanya ada case-nya, jelly case atau soft case. Mari kita lihat. Isinya apa aja? Ada buku panduan plus kartu garansi pastinya di sini. Nah, ini ada juga spek singkatnya. Vivo Y83 itu Vivo Y83 untuk seri maksudnya atau modelnya itu 10 Vivo 11802 lah ya. Kamera depannya benar 8 megapiksel, kamera belakangnya 13. Baterainya 3260. Ini dimensinya silakan dibaca sendiri. Oke, mungkin cukup kalau itunya tidak perlu banyak lebar. Nah, kartu garansi ini sudah diambil dari tim kami dari gudang ya. Nah, di sini ada informasi penting dan kartu garansi ini sudah kami sobek oleh tim kami, sudah kami sudah disobek. Dan di sini tidak ada lagi kartu garansinya. Sudah diisi. Tapi untuk aktivasi dan berhasilnya itu untuk masuk ke kategori garansi jalan itu pada saat Anda pakai nanti. Nah, di sini. Ini ada kartu salinan. Vivo salinan pengguna, hanya ini aja. Kita hanya mengambil ini aja, di belakangnya sudah nggak ada salinan sedang disobeknya, posisinya di sini. Posisinya kami tunjukkan. Oke. Tapi tetap kami packing rapi seperti tadi itu, ada terimanya nanti. Ya mungkin kalau memang ada dari satu banding 1000 mungkin lupa kami. Jadi mungkin mohon maaf juga. Tapi intinya tetap masih garansi full. Kalau Anda tidak percaya silahkan ke service centernya Vivo. Tetapi untuk rata-rata kami akan packing ulang seperti ini. Supaya customer lebih puas, Anda bisa tanyakan sama yang sudah order kepada kami, rata-rata kita pengen ulang. Cash ini langsung free dari sananya, lumayan ya, dapat cash free. Oh ya, satu lagi fitur ini tambahnya itu sidik jari atau fingerprint di sini ada lubangnya, fingerprint. Kita simpan dulu di sini, kita rapikan. Sama ejector juga dapat. Nanti kita pakai buat ngecek ini slotnya hybrid atau enggak. Oke, unitnya ini dia. Nah, ini IMEI-nya juga dari sini. Sekarang ada kayak gini juga ya, Vivo. Kayak Samsung gitu. Nah, ini dia wujudnya. Tapi nanti dulu kita singkirkan dulu apa aja yang didapatkan. Oke, chargernya ini dia. Oh, gede juga. Untuk chargernya berapa ampere yang kami cek dulu. 2 ampere. Wah, lumayan lah ya. Ya, walaupun belum USB Type-C ya, tapi setidaknya sudah membantu dengan 2 ampere, tidak 1 ampere lagi. Sudah lumayan lah ya. Oke. Satu hal lagi yang kami ingin jelaskan bahwa tadi adalah Vivo itu adalah Indonesia rakitannya, produksinya. Kami tegaskan lagi, ini sepengetahuan kami dari versi kami, versi RK Official Store, bahwa untuk Vivo sendiri memang pabriknya sudah ada di Indonesia. Tetapi seversi kami, untuk produk seperti ini pembuatannya bukan di Indonesia, tetap dari Cina. Anda lihat sendiri di sini, Dongguan City, China. Artinya memang ini adalah dari Cina. Dia datang seperti ini sudah lengkap. Di sini hanya packing ulang, hanya istilahnya merakit, tapi tidak semuanya. Tapi sepengetahuan kami emang itu, contoh kamera itu diimpor langsung dari sana, kamera, prosesor, semua dari sana. Di Indonesia hanya merakit saja, desain pun dari sana kan. Desain mungkin dari sini, tapi untuk produksi massal tetap dari sana. Di sini hanya merakit. Kayak gini juga kan, mereka tidak produksi. Ini sedikit meluruskan saja, karena mungkin setahunya Indonesia membuat kayak gini. Makanya kadang, katanya di Indonesia kenapa dari Cina sininya. Nah, tapi mungkin tidak semuanya, mungkin ada beberapa persen. Anggap aja mungkin berbanding misal 60-70 atau 50-50 atau 75-25, kita tidak tahu. Tapi intinya kebanyakan itu memang produknya semua dari sana. Spare part bukan produknya dari sana, hanya merakit saja di Indonesia. Saat ini memang sumber di Indonesia belum mampu untuk merakit. Mungkin sudah mampu, tapi perlu biaya-biaya dan lain sebagainya yang perlu dipertimbangkan. China saat ini menguasai pasar dunia. Ini langsung aja kita lanjut ke sini. Itu ada tambahan dari kami. Silahkan kalau Anda mau komentar, mau tambahin, silahkan. Jadi kita saling sharing di sini ya. Masih biasa USB-nya ya. Itu bisa Anda lihat sendiri. Tapi pasti original dan ini handsfree-nya bentuknya seperti ini. Standar lah ya. Tulisannya Vivo di sini.
Oke, kita simpan dulu. Nah, ini dia cara, ini dia unit yang kita nanti-nanti. Wah, ini lama banget, kita sudah 10 menitan. Tapi tidak masalah, demi kepuasan Anda akan kami unboxing sepuas mungkin Anda. Sampai habis paket-paket kami, tidak masalah. Kita saling berbagi di sini. Kalau yang bagi penyuka unboxing lama atau video lama, ya mungkin suka. Kalau yang penyuka unboxing cepat, ya ini sangat mengganggu videonya, tapi tak masalah. Lihat sendiri bodinya, wow, dia kayak glass gitu, kayak kaca sebenarnya plastik, tapi emang desainnya glass, desain model dibikin kayak model kaca gitu. Silahkan dilihat. Nah, elegan sih. Kalau sebenarnya pada dasarnya bahannya sendiri masih plastik, design by Vivo designer plastik ya. Silahkan dengar suaranya. Tapi emang dia pintar bikin desain futuristik dan menarik. Kita lihat langsung dari sini, tombolnya ada di sebelah kanan semua. Sebelah kiri kosong ya. Sebelah kiri kosong. Jadi sebelah kanan semua tombol on off-nya ada di sini. Tombol power ya, power, kemudian volume di sini juga, dan sebelah kiri ini kosong, hanya slot saja. Nah, di sini ya slotnya akan kita cek nanti hybrid atau enggaknya. Dan di bawahnya slot speaker, speakernya di bawah, mic-nya juga ada, mic satu di bawah sih. Ini ada speaker. Kurang jelas ya. Speaker di sebelah sini. Kemudian sini ada mic, ada lubang headset. Nah, langsung kita coba ini slotnya hybrid atau enggak, karena kan sering penasaran kita. Handphone saya ini kan banyak yang hybrid. Kita coba lihat untuk Vivo Y83 apakah dia hybrid atau terpisah slotnya. Mari kita lihat. 1 2 3. Cara, wow, mengejutkan sangat, ternyata dia tidak hybrid ya. Silahkan, oke lah ya, ini salah satu nilai plus juga, karena saat ini banyak sekali para produsen yang menggunakan hybrid, ini tidak hybrid. Oke, kita pasang lagi. Oke, mungkin cukup sekian karena sudah terlalu panjang dan lebar. Kalau ada yang mau nambahkan lagi silahkan, kalau mau tanya silahkan, kalau mau komentar silahkan. Dan jangan lupa bantu subscribe channel kami terus, sama subscribe, subscribe, dan subscribe, karena subscribe itu bisa membangun channel kami dan bisa kami selalu berkarya. Dan mudah-mudahan channel kami bisa berguna bagi Indonesia dan bangsa. Sampai ketemu di lain waktu. Dan jangan lupa, kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas, tentunya hanya di RK Official Store. Salam RK Official Store.